Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik ya. Itu teman-teman, sekarang saya mau OTW lagi ke jalanan seperti biasa, memberi makan kucing-kucing jalanan sehingga dapat mengurangi rasa haus dan lapar mereka. Oh ya, ntar kalau misalkan sudah sampai lokasi akan saya update kembali ya teman-teman. Ini teman-teman, sekarang saya ada di TPS Gurita. Saya ada kardus ini. Kucing teriak. Kasihannya ya Allah. Nih. Ini cek luka dana. Kasihannya. Bisa. Ada Pak di sini ya Pak. Ini teman-teman kita kuburkan kita di sini ya. Kasihan. Masih ada. Ini biar saya enggak masih hidup yang lainnya Pak. Mau kita bawa? Iya bawa aja. Kasihan yang ini. Ini teman-teman saya gabung lagi sama saudaranya. Kasiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal yang satu ekor aja teman-teman. Kita rescue aja ya. Nonton ya. Ya teman-teman, saya sudah sampai di rumah. Kesian banget kitanya. Dia harus kehilangan dua saudaranya. Alhamdulillah untuk saudara yang sudah saya kuburkan teman-teman. Nih. Ini mau saya kasih ke susu dulu ya teman-teman. Dia harus banget ini. Bismillah. Nih. Ini baru lahir nih teman-teman, langsung dibuang dia. Nih baru lahir ke dunia ya Allah, kasihan. Ini saya kasihkan susu dulu ya. Pelan-pelan ya teman-teman. Ini cip-cip-cip dulu. Sabar ya. Ini saya. Pelan-pelan ya. Kasihan banget ya. Alhamdulillah. Kasihan dua saudaranya harus pergi kena kehausan. Alhamdulillah sudah saya kuburkan teman-teman. Pelannya, ya. Oh sayang.
Haus banget dia. Kasian. Masih butuhin Dukis, sudah dipisah. Bentar ya. Pelan-pelan teman-teman ya, jangan sampai dia tersedat. Alhamdulillah teman-teman sahabat kucing, untuk baby kittennya sudah saya urusin, sudah saya bersihkan, dan sudah saya kasihkan susu. Alhamdulillah ya, karena kesian banget dia harus kehilangan dua saudaranya karena kepanasan dan dehidrasi dia. Ya Allah, kasihan banget. Ya untuk teman-teman sahabat kucing, semoga apa yang saya lakukan ini akan terus bermanfaat sehingga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing yang terlantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman semua, salam dari saya Sahlan, sahabat kucing. Bye-bye.